Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan membuat kerajinan dari lempung terigu. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu adapun bahan-bahan yang kita perlukan yaitu adapun cara membuatnya, yang pertama tepung terigu yang sudah kita siapkan kita bagi ke dalam beberapa wadah ya, sesuai kebutuhan kita. Di sini Bu Guru membaginya menjadi 3. Selanjutnya kita buat larutan pewarnanya dengan cara larutkan garam dengan sedikit air. Tambahkan pewarna makanan. Di sini Bu Guru menggunakan warna merah terlebih dahulu. Kemudian tambahkan minyak. Larutan ini yang akan kita gunakan untuk mewarnai tepung terigu. Nah, lakukan cara yang sama untuk membuat cairan atau larutan warna yang lain. Kuning. Nah, sekarang Bu Guru sudah punya 3 larutan pewarna. Ada warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Selanjutnya, kita campurkan larutan pewarna dengan tepung terigunya. Kita campurkan pewarnanya sedikit demi sedikit. Kemudian, kita uleni menggunakan tangan. Jika sudah kalis menjadi seperti ini adonannya, maka kita lanjutkan pada warna yang lain. Sekarang adonan lempung terigunya sudah jadi, berbunyinya 3 warna. Ada warna merah, kuning, dan hijau, dan guru akan membentuknya menjadi bentuk kupu-kupu. Nah, sekarang kupu-kupu punya Bu Guru sudah jadi ya, seperti ini. Nah, untuk anak-anak silahkan membuat karya di rumah. Untuk bentuknya bisa dikreasikan sesuai keinginan masing-masing. Ini ada beberapa contoh yang lain. Silahkan anak bisa tiru atau bisa membuat bentuk yang lain. Ya, selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.